Tim A Mamat ya, karena chatting sampai mati. Meninggal. Itu jelas salah. Dan kali ini Tim B punya pemikiran yang out of the box. Jawabannya? Yang habis duluan adalah kuota dari penjualnya karena dibeli oleh tiga orang itu. Dan jadi itu jawabannya salah. Jadi jawabannya yang benar apa, Pak? Masa sampai cuma dibeli 3 giga aja berkurang habis. Kali kalau itu. Nah, jawabannya yang habis duluan adalah kuota ketiga orang itu yang beli. Kok bisa? Duh, karena kan mereka sudah habis tuh kuotanya, makanya datang ke kantor pulsa. Kuota. Aduh. Itu loh, kalau enggak habis mungkin. Pak, Bapak mempertanyakan orang pada saat sudah habis atau setelah beli pulsanya? Kuota siapa yang habis lebih dulu? Iya. Lah ketiga orang kan kuotanya habis lebih dulu baru ke kantor beli pulsa. Salah satu ngapain dia kita beli? Masa ya semua orang kalau datang ke konter itu beli karena habis, Pak, mesti pertanyakan. Iya, makanya kenapa Anda enggak tahu? Tapi kan Mamat juga agak habis ya. Kan ya, Mamat juga habis. Mamat habis. Ya makanya tiga-tiganya kalau enggak habis ngapain datang ke konter beli pulsa? Aduh. Boros-boros semua. Pak Guru lagi. Ayo, not ini apa namanya? Teng, 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 teng. Sol, mi, mi, sol. Iya, no, mari nyolong. Ini mengajari gak jelek, kurangi 50. Hei, ini apa-apaan ini? Ini baik-baik kok. Mari nyolong, mari nyolong. Itu yang nyolong ya. Ini kepancing sih. Ini nilai tersasih, cukup jauh ya. Pak. Karena di A poinnya 100. Mari main piano. Kenapa? Piano. Mari main piano. Nah harusnya tadi gitu. Iya, Pak, ini udah kita balasin, Pak. Piano. Mari main. Pak sudah berhenti. Kenapa masih nyanyi? Kurangi 50 lagi. Habis, Pak. A poinnya 100. Dan kita lihat sebenarnya Tim B tidak mampu menyusul. Biar kamu. Kita lihat, sayang sekali sebenarnya ya, Tim B, intelektualitasnya tidak mumpuni ya untuk menyanyi. Gara-gara piano. Bapak yang ngajakin nyanyi sih, coba kalau Bapak nggak nyanyi tadi. Jadi pemenang. Lagian lu kayak Saipul Jamil, denger musik nyanyi. Makasih ya. Tim A mendapatkan hadiah apa? Silakan, Bung Alex. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah rumah susun yang dipersembahkan oleh snack isi angin. Kosong. Snack yang isinya tidak ada. Silahkan bawa pulang. Terima kasih ya. Sertifikatnya nih. Aduh, terima kasih. Rumah susun, sertifikat rumah susun. Rumah susun itu maksudnya menyusun rumah. Bisa disusun jadi rumah. Nanti yang jadi rumah susun. Iya, yang ngasih aja snack angin, ya gitu hadiahnya. Jadi, disusun ya. Iya, kita beri semangat. Oke. Kirain A benar-benar menerima hadiah yang kita berikan dengan penuh puji syukur ya. Baik, dan tentunya pemirsa ada di rumah juga mungkin penasaran kira-kira siapa yang mendapatkan hadiah juga Rp500.000 dari WIB. Betul sekali. Dan kita akan memberitahu kira-kira jawabannya apa soalnya yang tadi. Tadi pertanyaannya, jawabannya ada 7 kota huruf terakhir R. Hmm. Yang digunakan untuk membuat jus biasanya. Ini dia jawabannya. Selamat, Anda mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak persembahan dari WIB. Oh, selamat. Oke, baik, dan tentunya untuk kita lihat sepertinya Tim B sangat terpukul sekali. Kita akan memberikan hadiah hiburan berupa konklusi ya. Aduh, untuk Tim B ya. Masih ada konklusi setelah sekian tadi tuh. Orang yang berpikir, merespon, dan bertindak dengan cepat itu adalah orang yang inisiatif. Tapi kalau orang yang berpikir, merespon, dan bertindak dengan lambat itu slow tip. Luar biasa.
itu. Terima kasih banyak, Cak. Ilmu bekal 30 tahun. Dan tentunya terima kasih banyak. Ini saya mewakili teman-teman dari Tamrin dan juga teman-teman dari UI dan juga teman-teman dari UI. Iya, sama-sama.